Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, serah terima jabatan yang kita laksanakan saat ini merupakan suatu hal wajar dalam dinamika organisasi yang dinamis. Dalam rangka penyegaran, pengembangan karir, dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi dengan berdasarkan kepada penilaian dan evaluasi kinerja serta asesmen secara sistemik dan komprehensif dengan tetap mempertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen, dan integritas terhadap organisasi. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tanggung jawab atas suatu jabatan adalah amanah dalam level apapun memang. Sekaligus kepercayaan di mana di dalamnya mengandung konsekuensi yang tidak ringan. Sehingga setiap jabatan dituntut untuk dapat menampilkan kinerja terbaik agar mampu membawa perubahan dalam organisasi yang dipimpin ke arah yang lebih baik. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Polres Kaimana. Harapan saya, sebenarnya sebagai pejabat yang baru dan membawa ide-ide baru seperti yang saya sampaikan tadi, kreatif, inovasi, meningkatkan langkah-langkah yang lebih maju. Sehingga potensi-potensi sumber daya organisasi yang ada silakan optimalkan sebaik-baiknya sehingga lebih maju lagi. Segera menyesuaikan dengan ruang lingkup, baik secara internal organisasi maupun eksternal di masyarakat, terutama saat ini menjelang pemilihan. Demikian amanat saya, semoga apa yang kita lakukan untuk kebaikan institusi Polri dapat bernilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.